Herr Alimo KMPD, Herr Mestakul Ulabis MAG, Frau Anita Yusian KMPD, Herr Ahmad Tohir Yoga MPD MED, Frau Maftuha SS MPD, Frau Nurul Iza SPD, und Frau Fajrin Nur Syafiqi SPD, und für alle Schülerinnen und Schülerinnen aus meinem 2. Pertemuan. Liebe Allzeit, guten Morgen! Guten Morgen! Wie geht es euch? Gut, danke. Und dir? Ich bin auch gut. Nah, Alvina, mungkin kita sapa juga ya teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Halo teman-teman, selamat pagi. Nanti kalau Alvina bilang we get as oih, kita jawabnya good danke undir. Coba. Oke. Kemudian nanti kita jawab lagi auch gut. Science Film Festival 2023 ini merupakan agenda dari Goethe Institute Indonesia bekerjasama dengan United Nations atau PBB. Goethe Institute adalah institut kebudayaan Republik Federal Jerman yang aktivitasnya ada di banyak negara, salah satunya di Indonesia. Goethe Institute Indonesia ini turut mengembangkan pengetahuan mengenai bahasa Jerman di luar Jerman dan memelihara kerjasama internasional dalam bidang budaya. The Science Film Festival is an first television show Exchange International Film to Aktualan Termin Aftan Bright Kota Ökologi, Teknologi, dan Fashion. This festival filled in South Asia, South Asia, Afrika, dan Near Ocean dan Latin America Star. Berkaitan dengan di film-filmen dan eksperimenten dan di interaktifen lens film. Auf und hatten der Weise vermittelt das Science Film Festival einem breiten Publikum und vor allem jungen Menschen. Das Thema ist ein Aufruf zum Schutz und Wiederbelebung von Opposition auf der Kanzlerin. Pada tahun 2023, Science Film Festival berlangsung secara internasional dari 1 Oktober hingga 20 Desember dan mengajak penontonnya untuk menikmati karya-karya terbaik dalam komunikasi sains internasional. Tahun ini, Science Film Festival menjadi mitra pendukung resmi agenda dekade restorasi ekosistem dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tema ini adalah seruan bagi perlindungan dan pemulihan ekosistem kehidupan di seluruh dunia. Agenda tersebut mengacu pada periode 2021 hingga 2030 yang sekaligus merupakan tenggat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan periode yang diyakini para ilmuwan sebagai jendela terakhir untuk mencegah perubahan iklim yang berpotensi membawa bencana. Restorasi ekosistem berarti membantu ekosistem yang rusak atau hancur untuk kembali pulih, sekaligus melestarikan ekosistem yang masih utuh. Yeah.
Ini masih belum lihat bahasa bahasa Jerman ini. Anak-anakku semua, panitia dan segala peserta festival film hari ini yang luar biasa. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu untuk bersama-sama mengikuti agenda istimewa bagi kita semua. Ada 322 yang menjadi mitra dari kegiatan ini. Hanya kita yang ada di Kota Malang, 4 yang ada di Kota Malang. Se-Indonesia hanya 2 madrasah yang terpilih. Ini tentu bersyukur kita sebagai warga Man 2 Kota Malang. Ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, anak-anakku, kegiatan festival yang nanti akan kita lihat secara bersama-sama yang diikuti dengan kegiatan nanti praktek-praktek yang penting untuk kita semua, ini tentu kita ikuti secara maksimal. Insya Allah pengalaman kita yang tadi sudah diawali dengan tampilan band yang luar biasa ya, memperoleh juara 3, tampilan yang sudah sangat sempurna, ini menginspirasi kita semua untuk bersama-sama menyelesaikan rangkaian kegiatan ini secara maksimal di ruang ini. Tentunya anak-anakku, anak-anak yang terpilih mewakili kelas, mewakili bagian-bagian tertentu yang ada di mana dua ke kepala. Ada yang sudah pernah dengar tema tahun ini? Atau mungkin bisa sendiri itu dari background-nya, kamu jadi bambangan. Jaga keras. Oh, ini dari restorasi ekosistem dari PBB ya? Oh, iya, betul banget. Nah, akhir-akhir restorasi ekosistem itu apa sih, Kak Hari? Nah, restorasi ekosistem itu segala upaya untuk melestarikan, melindungi, dan menjaga ekosistem di sekitar kita agar tetap. Für die Sendung extra auf ein Blatt Papier geschrieben und jetzt habe ich sie hier in Papiermüll verloren. Irgendwo hier auf diesem Stapel muss sie rein. Ich finde sie kurz. Vielleicht da. Dani, bleib da! Nee. Keine Chance. Damit sind wir auch schon mitten im Thema. Heute geht es nämlich um Müll und wie man ihn richtig trennt und warum man das... Gelbe Tonne. Und das, was daran übrig bleibt, zum Beispiel vollgerotzte Taschentücher, kommt in den Restmüll. Und Glas, klar, in den Altglascontainer. Nur wenn wir unseren Müll gut trennen, kann der recycelt, also wiederverwertet werden. Ich darf heute einen Tag mit der Müllabfuhr mitfahren und checke, was mit unseren Verpackungsabfällen passiert. Und ich fahre sogar ans Meer, denn das hat ein Riesenproblem mit unserem ganzen Müll. Also, alle bereit? Dann kommt hier der Müllcheck. Jetzt die Checker fragen. Und dann
Danke. Ah. So. Wie arbeitet die Müllabfuhr? Was passiert mit unserem Verpackungsmüll? Und wie... Sie wird für immer im Meer bleiben, aber nach so 450 Jahren wird man sie nicht mehr sehen können mit dem bloßen Auge. 450 Jahre? Okay, warte mal, also... Terima kasih Kak Faiz dan Kak Alis telah mengutarakan film tadi. Karena dari film tadi kita jadi tahu bahwa sampah-sampah yang terbuang dari masyarakat itu juga harus diklasifikasikan agar orang-orang yang mengolahnya nanti juga tidak terhambat dalam pengolahannya. Sampai baik, ya betul ya, kan juga ya, contoh di luar negeri itu memang pengolahan sampahnya sudah sangat terorganisir, serta juga memang sudah ada sistem yang jelas untuk masalah sampah sehingga lebih gampang diolah sampah-sampahnya dan tetapi tidak terulang kembali ya. Nah itu ternyata. Kita langsung lanjut ke film kedua ya. Filmnya apa? Kan tadi? Ini apa surrounded by nature. I'm scared, out of my depth, but I'm excited. There are no words to describe just how magnificent nature is, how the trees talk to each other. They hide such wonder, stories and secrets. Like the ocean and the stars, the forest connects us all. I need to know more. In this adventure, I hope it can give me the answers that I'm looking for. Grandest of oak trees. For us, the impact forests has had on our lives is incredible. People have built their lives here for thousands of years, looking up through these trees at the stars. What a place. I'm Rick Fleming, and welcome to Secrets of the Forest. Kita riset dulu ya. Kalau aku bilang Tangle Digital Indonesia 2023, kalian bilang aku suka, kamu suka, semua suka. Oke, siapa? Ya, siap teman-teman. Yang semangat ya. Selamat. Terima kasih ya. Science Hill Festival Indonesia 2023. Aku suka, kamu suka, semua suka. Experiment ini itu bagaimana reaksinya terhadap reaksinya terumbu karang terhadap asam atau tingkat keasaman laut dengan laut yang memiliki kadar lebih asamnya. Untuk yang pertama, Anda bisa mempersiapkan seperti diperagai oleh Kak Faiz. Pertama, kita membutuhkan buat gelas ikan. Yang kedua, kita butuh telur. Boleh telur utuh maupun cakang korea. Pasti
pastikan untuk masker kalian masih cukup atau boleh juga menggunakan seperti ini. Nah yang ketiga, kita persiapkan air putih atau air mineral. Dan kita perlu mempersiapkan juga cuka ya, teman-teman. Ya, untuk panitia yang ada di setiap meja bisa turut memandu. Gimana untuk kelompok yang lain, kamu sudah menuangkan cuka? Sudah. Oke teman-teman, ini reaksi dari cuka dan airnya kita tunggu selama 20 menit. Kemudian nanti kita lihat bagaimana perbedaan antara telur yang direndam oleh air dan telur yang direndam oleh cuka. Ini ya, bolehnya rendam belum mau cukanya ya, batang. Ada gelombang-gelombangnya ya, gelombang-gelombang udara. Nah, gelombang-gelombang ini ya, itu merupakan gelombang gas karbon dioksida akibat reaksi antara cuka dengan cangkang telur. Nah, teman-teman boleh tahu, cangkang telur itu tersusun atas salah satu utamanya, yaitu zat kalsium karbonat yang terdiri merupakan 95% dari cangkang telur ya. Nah, maka ini tuh bahayanya dari keasaman laut atau hujan asam. Nah, hujan asam itu tuh prosesnya terjadi salah satu utamanya itu karena sampah atau limbah yang menyebabkan emisi ya teman-teman. Nah, jadi itu emisi yang kuat. Kepada teman-teman yang sudah melakukan percobaan pertama, kami persilakan untuk duduk kembali. Kemudian teman-teman yang mau mencoba percobaan kedua, kami persilakan untuk duduk kembali. Nambahin botolnya, botol yang pertama A, botol yang kedua B. Sudah semuanya. Film-film yang sudah diberikan, karena tentunya film-film tadi juga edukatif dan itu tentang apa aja sih?
mungkin beberapa sampah juga bisa didaur ulang. Oke, terima kasih Nafla dan Daus atas testimoninya. Baik. Oke, kalau aku bilang Science Film Festival 2023, kalian jawab apa? Oke, yang selamat ya. Science Film Festival 2023, aku suka, kamu suka.